Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel kami. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan kembali lagi memberikan satu buah tutorial, yaitu tutorial cara mengatasi laptop atau PC yang automatic repair seperti ini. Oke, akhir-akhir ini banyak bermunculan kasus automatic repair seperti ini pada laptop atau pada sebuah PC. Ada dua pilihan, restart dan advanced option. Bagaimana solusinya? Oke, sebelum kita ke solusi, kita harus tahu dulu penyebabnya. Oke, perlu diketahui penyebab utama daripada automatic repair ini pada sebuah laptop ataupun pada sebuah PC, yaitu adalah karena harddisknya yang sudah tidak sentinel. Artinya harddisk yang sudah tidak bisa menyimpan data-data sistem Windows secara optimal, yang akhirnya setiap kali dia restart atau setiap kali dimatikan dan dinyalakan ulang lagi, si PC atau laptopnya akan kembali automatic repair seperti ini. Meskipun melalui cara advanced option seperti ini, melalui troubleshoot tetap saja tidak ampuh. Meskipun dia bisa melalui mode advanced option, melalui command prompt atau melalui startup repair atau melalui sistem restore, dia akan tetap kembali lagi ke automatic repair. Karena kenapa? Karena harddisknya yang sudah tidak sentinel, alias harddisk yang sudah tidak bisa menyimpan data sistem Windows secara optimal. Oke, solusinya adalah yang pertama tadi, ganti harddisk ke harddisk yang baru atau harddisk second tetapi harddisk yang masih sentinel, artinya harddisk yang masih bisa menyimpan sistem Windows secara optimal. Kemudian yang kedua adalah cara yang kedua, yaitu menggunakan aplikasi Debris. Seperti ini aplikasinya. Oke, ini adalah aplikasi Debris. Setelah kita install ulang Windows atau laptop, pasang data-data atau aplikasi atau game yang dianggap perlu atau yang dianggap penting. Setelah itu, segera kita Debris sistem Windows-nya agar tidak terjadi automatic repair seperti ini. Oke, itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.